calm. Let's go fishing. Ambil cekrik. Ya. Alah ni. Macam semua. Padu tak? Okay, sekejap lagi aku update balik. Okay. Sekarang aku pakai cekrik. Kita biarkan dia sampai tenggelam. Nanti aku update balik. Ini sifu aku dah sampai. Baru sampai lah. Ini jangan main asle caster. Tengok dia punya kas. Okey, terbaik. Kita update lepas ni. Macam bulu ayam tu. Tengok. Angkat apa sini, buat sini. Oh, puyu. Wah. Tenggelam tadi pelampung. Gerak-gerak. Ya. Yeah. Apa? Pan simpang mana tu? Mana? Itu boleh puyu. Aku mancing dah berbuih itu. Ha? Berbuih situ. Aku tengok budak ni mancing. Sian. Tak ada. Itu boiling apa tu? Ya. Boiling okay, puyuh thank tu. You. Dan puyuh kan? Tahu lah puyuh ke tembakang ke? Makang tu boleh makan ke?
sedap. Dia macam ikan gitang lah badan dia. Tapi dia lagi manis sisi dia daripada buyung. Aduh, cepat dia. Kena pakai mata kecil sikit lagi. Boleh lalu. Macam kuning ke, boiling kuning. Tu yang aku nampak pun. Tu yang aku nampak pun. Nampak kan. Tak boiling tu dia nampak ya. Wah, dekat batu. Mana? Dia jatuh pin, batu batang. Duh, oh. Lambat. Dah lama tak main nyembat. Kedua. Dan puyuh kan. Tahu lah puyuh ke tembakang ke. Makang tu boleh makan ke? Tak. Dia macam ikan gitang lah badan dia. Tapi dia lagi manis sisi dia pada puyuh. Aduh, cepat dia. Kena pakai mata kecil sikit lagi. Boleh lalu. Macam kuning ke, boiling kuning. Tu yang aku nampak pun. Ha? Tu yang aku nampak pun. Nampak. Tak boiling tu dia nampak ya. Wah, dekat batu. Okay. Mana? Dia jatuh pin, batu batang. Duh, oh. Lambat. Dah lama tak main nyembat. Puyuh kedua. Puyuh pu. Tekai lagi kecil lagi sedap ni.
Susah nak dengar puyuh boiling tu. Kalau ada yang kecil-kecil, petep-petep-petep itu je. Yes. Puyuh yang ketiga. Itu nampak sifu yang tunjuk tu. Sifu Ain nama dia. Malu. Karang baru nak malu. Tak tahu dia kutip tu. Ada tiga baldi kutip. Okey, nanti aku update balik. Suasana di petang hari sambil melayan ikan betuk aka poyu. Anak aku dah lepas banyak kali ni. Macam mana cerita ni? Marahlah si puai ni. Sendawa sikit. Dah angkat balik kat situ. Tempat-tempat boiling dia. Angkat. Lepas tu buat macam tu je. Angkat dulu, angkat. Jangan benda tu di dalam air. Ha, macam tu kan tengok. Impact kan dia. Ada force sikit. Lagi-lagi, betul kan? Ha. Lagi-lagi, belajar. Okey, sekian. Esok kita repeat balik. Okey.